ini sensasinya dingin dan rasa krenyet 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 gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku Nia. Di video kali ini aku mau menghilangkan komedo di hidup tuh tingali atuh guys, nggak sekarang ada kata tingalinya. Ih, gila tuh menibadak ya komedo. Belum lanjut nonton video ini, boleh atuh minta like-nya dulu. Udah subscribe dan share ke semua media sosial yang kalian punya dan juga bel notifikasinya agar kalian jadi nomor 3. Follow juga Instagram aku di sini, di data guys, di follow-nya guys, oke? Thank you. Guys, aku mau ngasih tahu ke kalian cara gampang ngilangin komedo ya. Nih aku lagi komedoan tuh lumayan banyak karena nggak tahu atuhnya namanya juga manusia hirup gitu ya. Pasti we atuh kelenjar minyak teh mengeluarkan minyak tapi tersumbat gitunya karena sininya kadang malas membersihkan muka gitu ya. Nggak langsung cepet-cepet cuci muka kalau udah memek apaan teh. Sekarang aku mau praktek. Nih aku sekarang mau ngasih tahu ke kalian. Dan ini dia produknya, ini tuh Envigreen Komedo Max. Dia itu ada dua varian size, ada yang 10 gram sama yang 20 gram. Nah guys, Envigreen Komedo Max ini cocok untuk semua jenis kulit. Jadi kulit kalian apapun jenisnya cocok untuk menggunakan Envigreen Komedo Max ini ya guys. Untuk harga Komedo Max dari Envigreen ini sangat terjangkau ya guys. Untuk 10 gramnya dia itu dijual sekitar 28 ribuan lah di Shopee. Dan ini aku beli yang 20 gramnya sekitar 53 ribu. Dan kemarin tuh pas aku beli tuh diskon, jadi lumayan. Aku taruh di deskripsi box deh kalau misalnya kalian mau beli, karena ini cocok di aku, siapa tahu cocok di kalian. Tapi kalau misalnya kalian kulitnya sensitif banget, parah, mendingan kalian konsultasiin ke dokter gitu ya. Nih guys, kalau misalnya kalian komedonya biar nggak datang-datangan lagi, kalian gunainnya diselang-seling gitu 2 hari sekali. Karena aku mah bandel gitu ya, kadang suka lupa cuci muka kalau udah make upan, terus kadang lama gitu ya nggak dibersihinnya. Jadi wes suka ada komedoan. Dan untungnya aku kan ada solusi ini nih, si Envigreen Komedo Max ini, dan emang bener-bener bagus banget kalau kita makainya rutin guys. Nah sekarang kita langsung aja pakai maskeran dulu. Ini pakai si Komedo Max dari Envigreen. Ini rasanya tuh duingin cuy. Nah untuk cara pakainya aku mau kasih tahu hela nih ke kalian. Yang pertama, bersihkan wajah ya. Ini aku udah cuci muka, ini nggak pakai apa-apa, tadi aku dihalisan we apa itu botak gitu ya, sama pakai lip balm gitu. Nah karena yang ini mah nggak akan di komedoan gitu ya, nggak akan pakai masker komedo, karena yang komedoan tuh hidung sama di pipi dan di dagu sedikit gitu ya. Kita oleskan secara merata ke seluruh permukaan yang ada komedoan. Tuh bentuknya tuh dia tuh kayak pasta gini nih, tuh kayak gini, kayak pasta. Ini aku mau olesin ke hidung, ini rasanya duingin cuy. Tuh lihat komedoan. Nih kita oles-oles. Nah oleskan secara merata, nggak apa-apa agak tebelan dikit, karena kalau agak tebel itu gampang ngangkat komedonya. Pokoknya nih kayak gini, oles-oles we ke seluruh bagian kulit terutama hidung nih yang ada komedoan tehnya. Ih eta bandel pisannya komedo. Tuh kayak gini, ini gampang banget diaplikasiinnya, tinggal dioles-oles aja ya, berbentuk pasta tuh kayak gini ya. Ini bener-bener efektif nih ngangkat komedo, dan kalian harus rajin ya. Segini sama di dagu sedikit karena agak ada komedonya sedikit. Nih olesin secara merata, pokoknya di bagian yang ada komedoan guys. Kan ini ada komedoannya. Kakak itu permanen gak gitu, nanti sekali pakai langsung hilang say, dimana-mana nggak ada, sekali pakai langsung kinclong gitu ya. Emang kinclongnya tuh bertahan, tapi kita tuh harus terus pakai. Ini sama aja kayak kita hidup gitu ya, harus terus makan kan biar ada energi. Jadi kalau misalnya skincare nya juga harus terus menerus untuk merawat. Kayak sama lah kayak kita mandi, kalau nggak mandi bau lagi kan. Bener tuh, komen di bawah kalau setuju ya. Jadi kayak ini kayak kita mandi gitu ya, kayak kita mau udah aktivitas pastinya keluar keringat karena kita kan metabolisme tubuh gitu ya, mengeluarkan keringat, mengeluarkan minyak, mengeluarkan itu lah pokoknya. Dan sekarang ini aku mau diamkan selama 15 menit.
kita bisa ngapain gitunya, nonton Korea gitu, it's okay not okay, kalian nonton tuh ganteng. Ya Allah, ya aku mau diadmin selama 15 menit, stay tune terus, yang belum subscribe hayu atuh di subscribe hulun yuk. Guys, asli ini sensasinya dingin dan rasa krenyet 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 gitu guys. Mungkin dia lagi tarung dengan komedonya, merenya guysnya, jadi ayak kecekit cekit 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 krenyet gitu ya. Tapi nikmat guys. Nah guys, ini udah agak kering tadi sesorian ngeliat video, jadi aja agak pecah. Ini tuh kayak peel off gitu ya tuh, garing sih ya. Nih ini kalau udah kering kayak gini aromanya udah nggak terasa. Enak sih aromanya tuh, aroma fresh kayak mint gitu ya, seger-seger gimana gitu. Dan sekarang aku mau peel off, kayaknya udah garing ya nggak sih? Oh tunggu, tuh gini doang bisa guys nih. Kita buka yang di sini, ini kurang tebal sedikit sih. Oh my god, keangkat dong guys. Kalian harus lihat, nanti aku liatin. Ya Allah, komedonya keangkat, bener-bener keangkat guys. Ini aku mau simpen dulu. Bener asli ini efektif banget, cucuk meong lah pokoknya mah. Gila guys, langsung kinclong kayak gini, mantap banget asli. Apalagi kalau kalian teratur, ya Allah keangkat banget, bener-bener keangkat. Nih aku mau liatin ya pakai kamera belakang. Nah guys, kalian bisa lihat ini tuh, iu banget guys. Guys, komedo gedenya nih tuh ya, gede banget ini keangkat, dan ini yang kecil-kecil OMG hello, lihat ih tuh guys, dan yang di dagu tuh tinggal nih guys. Nih ini yang tinggal dibersihin aja, bisa dilap pakai waslap atau dicuci gitu ya, pakai lap gitu. Ini aku sekarang mau pakai cuci pakai spon dulu ya guys. Udah ada spon yang udah dibasahin, tinggal diupas-upas aja ya tuh guys. Ini udah jadi nggak ada komedonya lagi, tinggal dikempesin aja pori-porinanya. Asli ini bagus banget guys. Tuh guys, jadi kinclong gini dong tuh. Mantap, mantap pisan. Kalian wajib coba sih. Dan tenang aja kan, ini ada yang kemasan 10 gramnya. Kalau kalian mau coba-coba, harganya juga cuma 20 ribuan berapa gitu ya, ada di Shopee. Nih, dan yang paling penting kalau misalnya udah kalian komedo-komedoan, cabut-cabut komedo karena pori-pori kan terbuka, sekarang kita pakai ini nih, es batu. Jadi dia tuh pori-porinya nutup, dan bagus banget ini buat kulit gitu ya. Es batu ini nih. Es batu, guys. Enak pisan guys, tiris tapi tuh kuat. Udah dielap lagi. Dan ini hasilnya. Nih guys, ini rekomend banget. Ini Envigreen Komedo Mask. Ini aku nggak di endorse, ini aku beli sendiri guys di Shopee ya, di Shopee. Pokoknya nanti aku linknya taruh di deskripsi box, karena ini sebagus itu makanya aku beli yang 20 gram guys sekalian, karena aku dan suamiku tuh emang bener-bener komedoan gitu ya guys ya. Dan usahakan kalian diselang-seling gitu ya, pakainya 2 hari sekali, itu bakalan bener-bener maksimal dan gak akan ada komedo-komedo yang muncul secara cepat gitu. Dan pastinya kalian juga harus cuci muka teratur gitu ya, bersihkan make up secara teratur, itu bener-bener wow. Hilangkan komedo biar gak kembali-bali-bali lagi gitu ya. Pokoknya yang rajin aja merawat diri, insya Allah pastinya kinclong kayak orang-orang gitu ya, lalur teh langsung disorot gitu ya tuh. Bener gak? Ya akhirnya komedonya udah gak ada, nah kayak tadi langsung tuh glowing. Udah deh, tinggal lanjut skincare-an.
Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like this video, comment, and subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.